kemarin ngeliat ada yang bikin fire chicken, gue jadi ngidam parah. Bikinnya gak ribet, gue bikin pakai takaran sesuai selera sendiri. Hasil ayamnya garing, sosnya medok, asam, manis, gurih, pedes, enak banget deh. Nah, peran utama itu pakai chicken wing dibelah dua dulu. Buat bumbu balurannya gue pakai Kobe tepung Kentucky super crispy. Ini satu bungkus dicampur sama air buat jadi baluran basahnya. Baru dua bungkus lagi itu dipakai buat jadi baluran keringnya. Gak perlu ditambahin apa-apa lagi nih, udah cukup gurih menurut gue. Jadi abis dibalur ke tepung basahnya tadi, lanjut ke tepung kering, abis itu digoreng. Nah, Kobe tepung Kentucky super crispy tadi itu renyahnya tahan hingga 8 jam. Pokoknya gak ada lawan, rasanya pas dan lezat bumbunya. Ini hasilnya super renyah, kalian denger sendiri. Lanjut buat sausnya, mau tumis bawang putih dulu, terus pakai saus tomat, saus tiram, gula, bon cabe, sama pakai Kobe bumbu nasi goreng pau pedas. Kalau pakai ini tuh nggak perlu pakai bumbu banyak lain lagi karena udah gurih. Kasih air dikit, terus masak aja sampai dia mengental. Terakhir tinggal masukin ayamnya, aduk-aduk sampai kekot semua, dan udah jadi deh. Hasilnya sangat menggugah selera kan ya, dan ini beneran enak sih. Bisa banget jadi ide buat buka puasa, pasti bocil-bocil pada demen dah, tinggal kurangin bon cabenya aja. Jadi cobain juga, oke? Bye-bye!